ngingetin saya, besok tanggal 12 Desember itu adalah diperingati sebagai Hari Belanja Online Nasional. Dan pastinya akan banyak diskon. Gue udah ngincer beberapa akun-akun yang gue incer, Vincent, nih. Nah, kalau lo ngincer... Lo gue kenapa ya? Lo kan biar katanya host yang sombong, host yang belanja segala macam, lo masih nyari diskonan juga. Nih, kalau gue mau rekomendasiin lo ya, Vincent, ya. Lo mau, lo kan carinya barang-barang yang emang berkualitas, ya kan? Ya. Bagus pastinya, ya kan? Vincent, apa Desa? Gue mau rekomendasiin kalau mau belanja online, mending belanjanya di Shopee. Apa itu Shopee? Nah, ini. Shopee adalah aplikasi belanja online, ya. Tapi bukan sekedar tempat belanja online biasa, Vincent. Ini adalah penggabungan antara belanja online sama sosial media. Jadi penjual dan pembeli dapat terkoneksi dan berinteraksi kayak di sosial media. Oh, gitu. Jadi bisa saling follow account-nya gitu? Chatting bisa. Oke. Okay. Komen dan nge-like itu juga bisa, Vincent. Oh, iya. Oke juga kalau ada aplikasi seperti itu. Yang lebih seru lagi, di tanggal 12 Desember nanti bakal ada 12 artis yang bakal menjual barang-barang pribadi mereka di Shopee. Wow. Itu dia. Mau tahu lebih lanjut ada apa tanggal 12 Desember nanti? Langsung kita undang aja, ini dia. CEO dan founder dari Kinci.com, Giri. Jadi lo termasuk di 12 nanti artis yang akan besok yes. menjual barang-barangnya. Betul, gue termasuk salah satunya. Okay. Tapi maaf, yep. tidak termasuk kalian berdua. Sorry. Oke, Giring, barang-barang apa aja yang lo jual, Giring? Banyak sih, pokoknya menyambut Hari Belanja Online Nasional di tanggal 12-12 besok. Ini. Besok ini. Kincir.com kerjasama sama Shopee dengan membuka 12 toko dari 12 artis-artis. Oke. Okay. Tapi maaf banget, Vincent Desta, kita nggak ngajak sih. Wah. Wow. Sorry banget. Kok gitu sih, Giri? Tunggu, gue jelasin dulu. Nggak bisa gitu dong. Nanti jam 12 nih, mulai jam 12 ini nih. Di jam 12 malam? Jam 12 nanti tanggal 12. Ini kickstart dari begitu banyak rangkaian, begitu banyak rangkaian shopping-shoppingan di Shopee. Ini gitu, mulai besok. Okay. Ini that's why kenapa campaign-nya tuh 12-12 ya? 12 artis. Alhamdulillah ada gua, ada Raisa, uh-huh. ada Tulus, ada Elo, Enda Resa, Ayu Sita, ada Saikoji, Teddy Aditya, Eva Celia, Midnight Quickie, Malik and Essentials, dan apa juga lu ya? Hebat Bala ya? Carmela. Ya kan dia juga salah satu ininya. Segitu mereka banyak, semua. 12 itu dia hafal semua, itu tapi dia hebatnya. Tapi maaf nih Vincent Desta. Kenapa? Ya maaf ya, belum dimasuk. Ya gak apa-apa. Ya. Tahun depan. Next project lah pokoknya ya. Shopee juga bekerja sama website-nya, fansbase-nya Giring ya. Kincir.com. Nah, pernah mampir juga di Tonight Show itu, bercerita tentang Kincir.com. Ini kerjasamanya seperti apa, Ring? Ya kerjasamanya adalah kita bantuin Shopee untuk bisa connect ke artis-artis Indonesia. Agar karena fanbase itu ya? Mereka semua bisa buka toko masing-masing di Shopee gitu. Jadi ada tokonya Giring, ada tokonya Raisa, ada tokonya Tulus. Wah. Dan buat kalian para fans-fansnya 12 artis itu yang mau mendapatkan barang-barangnya. Jadi caranya Desta, ya. Kalian tinggal download Shopee di smartphone kalian, kemudian buat account, ini bisa register dengan nomor telepon ataupun email. Terus search aja account artisnya, misalkan Giring _ Ganesha. Follow akun toko artis di Shopee, itu dia caranya. Selanjutnya cek pre-love item produk yang tersedia di profile account tersebut. Dan Shopee masih banyak kegiatan lainnya sampai dengan discount up to 90%. 90%! Wow. Untuk, kenapa saya capek sekali ya? Untuk info lebih lanjut tentang Shopee 12-12 bisa cek di microsite 12-12 di www.shopee.co.id/12-12. Itu dia. Nah. Giring akan ngasih pre-love item untuk penonton setia Tonight Show. Nah, caranya gimana, Giring? Nah, caranya ini. Nih yang mau dikasih nih. Yoi. Wih, Tonight Lovers, beruntung. Okay, yang jelas yang udah download Shopee, follow akun store gue. Giring di Shopee, screen capture setelah di follow di screen capture untuk menjadi bukti. Ya. Oke, habis itu di tweet. Tweet screen capture tersebut ke @ShopeeID dan @kincir.com disertakan alasan kenapa mereka berhak untuk mendapatkan koleksi gue ini. Oh. Oke. Okay. Hashtagnya? Hashtagnya adalah Shopee Kincir 1212. Oh, dia. Ayo lo, topi Star Wars lo. Oke ya.
Bagging terbaik akan dapetin ini. Jadi harus bener-bener ngebag gitu. Oh, Girik, please, gue suka banget sama lo dan gue suka banget Star Wars. Please, itu buat gue. Coba. Pemenang kan diumumkan. Begging dulu. Gue gak mau ngebagging sama lo, Girik. Iya. Ceritanya. Oke, pemenang akan diumumkan melalui account Twitternya Shopee, at ShopeeID, at kincir.com, dan accountnya @tonightshow_net. Pada tanggal 18 Desember, periode kuis 1 minggu. Ayo, segera. Jadi pastikan Shopaholic semua ya. Besok nanti 12 artis, sekali lagi ada Raisa, ada Tulus, ada Sekoji, banyak sekali. Sekali lagi kita ingatkan buat Shopaholic ya, menyambut besok hari belanja online nasional. 12 artis tuh ya, langsung saja download aplikasinya Shopee. Dan sekarang, Giring, kita pengen menantang lu untuk menjajakan sesuatu, menawarkan sebagai salesman barang-barang yang dia tidak ketahui di Tonight Challenge. Promosikan aku. Ya, Giring. Di sini ada kotak yang lo bisa pilih. Enggak kotak satu. Ini enggak kotak bentuknya. Ada buletan. Ya. Tabung. Tabung yang bisa lo pilih mau yang mana dulu untuk dipromosikan. Lo gak tahu nih barangnya apa, kita belum pernah bertemu sebelumnya ya. Lo belum pernah bertanya sama gue ini isinya apa kan. Kayak sulap aja. Iya, baiklah. Oke, jadi nanti gue akan kasih clue, Ring. Akan gue kasih clue, nanti lo silakan berimajinasi. Contoh, misalnya barangnya ini, coba misalnya apa. Barang ini disukai oleh ibu-ibu. Nah, oke. Silakan Desta. Ya, barang ini disukai oleh ibu-ibu. Harganya berapa, Pak? Harganya sekitar 55.000 saja. Keunggulan dari barang ini apa, Pak? Oh, bisa membuat bapak-bapak senang. Oh, ya kan? Iya. Tetangga-tetangga juga ikutan senang. Iya. Gitu. Oke, ini barangnya apa sih, Pak? Pas dibuka ternyata setrikaan. Itu. Ngerti kan? Ngerti. Oke, kita mulai. Ngerti gua. Shopee. Enggak, udah tadi itu. Oh, tadi. Ini yang ini apa yang ini? Satu dulu. Silakan Desta. Cluenya adalah barang ini dapat membuat ibu-ibu senang. Ya. Terus juga clue keduanya adalah nanti aja. Oh ya. Silakan Giring. Gue jualan nih. Jualan dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah datang malam ini. Saya membawa sebuah barang yang luar biasa. Waduh. Barang ini bisa membuat ibu-ibu senang, bisa membuat istrinya bapak-bapak happy. Wah, pasti. Yang jelas membuat keadaan rumah tangga Anda lebih luar biasa. Wah. Kalau saya boleh nanya, Pak, ini dapat mempercantik atau memperindah kulit nggak, Pak? Mempermudah. Mempercantik. Oh, mempercantik. Memutihkan. Oh. Memuluskan. Dan merampingkan. Oh, merampingkan. Ini alatnya gimana? Diminum atau dioleskan atau gimana? Alatnya pertama tuh ada dua jenis. Pertama itu bisa diminum. Diminum. Oh, diminum bisa ya? Bisa diminum. Apa nggak diulek? Dikasih air buat salep. Bagus. Ini alat. Tahu saya kalau diulek, jadi dia dibubuk, bukan salep ya, Pak. Maksudnya jadi bubuk dikasih air jadi salep. Oh iya. Ini alat luar biasa. Bisa ditaruh di mulut, Pak? Apa? Bisa ditaruh di bagian muka gitu? Mulut nggak boleh. Oh, mulut nggak boleh. Racun dong. Barang ini begitu luar biasa, ciptaan dari Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Harganya kisaran berapa, Pak? Harganya? Murah sekali. Berapa kira-kira? Bisa dicicil 12 kali. Oh, 12 kali. Iya, dengan kredit 0%. Wow. Udah murah cicil 12 kali, mau nih saya nih. Oh, iya. Mau. Juga mau. Iya. Apalagi ini berhubungan dengan rumah tangga. Iya. Ibu-ibu senang, istri saya senang. Oke. Barangnya apa kira-kira? Giring, kira-kira barang apa ada di sini? Mana gua tahu, Bro. Kira-kira kan sudah ada gambaran kan bisa ditaruh. Barang kecantikan. Bisa digunakan di kulit. Bisa dimasukkan ke mulut bisa juga ya. Bisa dimakan ya. Oke. Kita tes barangnya ada. Penangkap tikus. Yeah. Kurang abdol rasanya kalau penjual tidak mempraktekannya. Ada ulekan gak? Dibuat salep. Tapi bagus mempromosikannya bagus. Sukses buat acaranya yang dimulai dari nanti malam ya. Nanti malam jam 12, ingat 12 artis akan melelang barang-barangnya. Langsung aja download aplikasinya Shopee. Ya. Itu dia. Sukses juga buat kincir.com-nya. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi, tetap di Tonight Show. Ia menjual seluruh hidupnya, termasuk rumah, mobil, pekerjaan, jet ski, dan juga perkenalan terhadap teman-temannya di Perth, Australia. Huh? Ini penjualan yang cukup unik ya.